Ketemu lagi dengan Bunda Dianka. Bunda kali ini ada di wisata Pagar Pelangi, guys. Wisata Pagar Pelangi yang ada di Desa Sedan. Ajur jum sing dikangeni kangen wong liya. Mantap. Pondok pesantren. Berarti yang anu ini masuk ke sana tadi. Ini kita masuk desa dulu, guys. Oke. Kita masuk, guys. Masuk bayarnya orang 1.000 buat infak pondok. Pemandangan sawah, guys. Ini dibuat untuk memperbesar pondok, guys. Ini infak 2.000, orang masuknya itu dipakai untuk infak pondok RN Asa, guys. Ini baru dibangun. Apa kamu? Orang belum jadi ya. Apa emang seperti ini? Yang belum jadi, emang baru. Ini tadi masuk 2.000 itu buat infak pondok. Oh. Ini total 2 orang 4.000. Heeh.
ada angklungnya. Di nganu. Saya jemput. Masuk bayar yo ya. Kalau kayak itu anak belum punya. Kenapa mbak? Tondas. Wah, ini tondas ya. Gila mbak. Pun ngalah. Itu rasa tawon das ya. Di mana? Di atas tuh. Tawon kepala namanya. Bukan tawon. Ah, itu masih tuh di bawah ya, itu loh. Tawon kepala namanya, bukan tawon das. Ya iya, ampun. Tawon das lagi bentar. Jadi masuk. Ada istana sakura. Oh, tadi masuk ke situ kok ya. Lewat situ terus ke sana. Lewatnya ada apa, Bu? Gak ada tembusnya, tutup. Ini loh yang masuk tes itu loh. Terowong itu loh. Kan sampai lope-lope tok itu. Kita masuk ke istana sakura, guys. Ayo guyu, aja sambat.
ada area restonya, guys. Untung tidak hujan, guys. Kalau hujan ini pasti basah. Karena ini jenis cabe. Kamu ter. Ini kalau sore ya. Jembatan Cinta. Dikunci, guys. Nggak bisa masuk situ. Kebun sayur sawahe Pak Badi. Mana keluar? Balik. Berarti muter sana lagi.
jaketnya warna hijau. Baby. Pintu kemana-mana. Pintu Doraemon. Musola ternyata kan, tapi kenapa di atasnya ada tawa buat musik-musik. Thank you.
pohon bambu. Kita mau keluar. Pintu keluar.